Tinggi testosteron, asyik nak drive, nak achieve, nak independent, memanglah. Orang lelaki suka perempuan lembut-lembut, high estrogen, mengharapkan perlu ditolong. Biarlah macam bodoh-bodoh sikit. Itu bolehlah. Kalau siapa yang lambat-lambat jodoh tu, tengok you punya karakter macam mana. Tapi sebelum tu, untuk korang yang baru kat channel ni, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share. Ibu saya tak besarkan saya untuk jadi bodoh-bodoh sikit, kata Dr. Amalina. Kenyataan Profesor Dr. Muhaya mengenai soal jodoh dan bagaimana wanita perlu menjadi bodoh-bodoh sikit untuk cepat berkahwin menerima maklum balas negatif dalam kalangan netizen termasuk Dr. Amalina Bakri. Menerusi ciapan semula di akaun Twitternya, Dr. Amalina berkata dia tidak dibesarkan oleh ibunya untuk menjadi bodoh-bodoh sedikit di hadapan lelaki demi mendapatkan jodoh. Maaf, tetapi ibu saya tidak membesarkan saya untuk menjadi bodoh-bodoh sikit di hadapan lelaki supaya saya dapat bertemu jodoh. Anda memberikan mesej yang salah kepada gadis dan wanita muda di luar sana. Wanita tidak sepatutnya merendahkan level intelektual mereka semata-mata untuk menarik perhatian lelaki. Ia merupakan satu penghinaan kepada wanita dan juga lelaki. Jadilah diri terbaik anda. Biarlah wanita menjadi apa yang mereka inginkan. Cukuplah dengan corak pemikiran yang wanita perlu tunduk untuk berkahwin. Berhentilah menjatuhkan maruah wanita. Suami saya menggelingkan kepalanya sekarang, tulis Dr. Amalina. Ketika artikel ini ditulis, ciapan semula Dr. Amalina menerima lebih 23,900 ulang ciapan. Rata-rata netizen bersetuju dengan apa yang ditulis oleh Dr. Amalina. Terdahulu tular di laman Twitter mengenai sebuah video yang memaparkan Prof. Dr. Muhaya memberi nasihat kepada kaum wanita. Menerusi video yang berjudul "Kenapa Wanita Lambat Dapat Jodoh" tersebut, beliau berkata wanita tidak seharusnya berusaha untuk menyaingi dan melebihi kaum lelaki. Katanya kaum lelaki suka dengan wanita yang lembut, selain wanita itu sendiri perlu menjadi bodoh-bodoh sikit. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.